aja. Tadinya madep sini. Tadinya dia juga asisten. Oh ya. Cuman rumah tangganya sudah ditutup. Oh. Gak ada lagi. Asisten rumah tangga, rumah tangganya ditutup. Oke, oke. Dan tujuannya ini tujuan. Jadi, ini mohon maaf dengan siapa? Mas siapa? Dari sebelah sini ya. Ini bawa apa? Baju diusir apa gimana? Enggak, berhubung gulung tikar. Gulung tikar. Jadi saya mudik dulu. Oh, mudik. Nah, maksud saya kedatangan ke sini kata Pak Supono, ah. Katanya Kang Sule lagi nyari istri baru. Masa gua kawin sama yang jembrosan? Asisten. Pak, kuping saya masih di sini belum pindah ke sini, Pak. Asisten rumah tangga baru. Oh, jadi mau ngelamar. Ngelamar. Asisten ya. Rumah tangga. Emang di sana udah enggak ya, kerja lagi? Siapa tahu kita bisa jadi yang sakit. Hah? Di sana udah enggak kerja lagi apa gimana? Ini saya enggak tahu pemberitaan ini. Saya emang di sana tidak kerja lagi. Oke. Coba ceritain. Pantesan. Nih, ini semangat amat. Dulu ini, Pak. Ini dulu di acara 45. Oh. Iya. Oh, nih, mau ganti nama. Apa? 44-an. Oh. Nih, mohon maaf, ini jadi acaranya udah enggak ada. Saya ini baru tahu soalnya. Kan tadi acaranya dealnya rumah tangga bilangnya. Iya, maksudnya acara rumah tangganya udah enggak ada. Iya. Pantesan Mang Aib dari kemarin 2 minggu di sini. Tapi saya mah orang baik, welcome. Kalau saya mah nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya. Welcome. Ya. Sebentar, Mas Sule. Ya. Minta izin. Silakan. Ya. Teng dong. Oh, itu bel. Bel. Saya baru tahu. Oke, kalau memang kamu mau kerja di sini, apa kebolehan unjuknya kamu? Unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan. Oh ya, boleh nggak saya? Bisa coba apa? Coba kamu gitu? Tunjukkan saya kekurangan kamu. Coba. Andre, ini tempat emang maaf. Kelebihan. Ya, kalau kelebihan dia udah lebih banget, jenggot aja lebih. Gitu. Maaf Pak, tidak semuanya lebih, ini kurang. Oh iya. Oke, kalau enggak begini, saya kan butuh asisten rumah tangga yang bisa menyiapkan minuman, sekaligus bisa membantu saya, terus untuk main musik gitu kira-kira bisa enggak? Iya. Musik. Jangan main musik Pak, saya jualan musik aja bisa Pak. Wah, hebat berarti biasa, kalau begitu. Benar. Waktu itu kan di tetangga saya itu kamu main apa gitu. Saya main mata aja buat tetangganya, Pak. Bisa diperlihatin enggak? Itu ya pukul-pukul itu. Ini pakai bawa-bawa sumur lagi. Bukan. Itu jimbe. Jimbe. Eh, kamu cek dulu siapa tahu Vega ada di sana. Oke. Ini kenapa enggak bilang itunya aja sekalian ada di belakang. Ini kompak enggak? Kita cek kompak enggak sama pemain drum nih? Hah? Kalau kompak berarti kalian pernah bareng main? Bukannya sering bareng, itu yang sering bolos kemarin. Wih. Nah, main situ ya. Maaf Pak, jalannya mau bersihin dulu. Udah rata nih. Udah rata. Udah rata ya. Bapak haus Pak. Ah. Ya di sini rame ya. Jangan ditembak. Aduh. Potong. Oke. Kalau begitu kita melihat dulu. Gimana, keren enggak? Oh, keren banget. Yeah. Belum main dulu. Keren banget. Baru gitu aja udah keren dia mah. Bisa kompak lo. Luar biasa.